Halo teman-teman, bayangkan jika kalian memiliki sebuah bakat yang dianggap paling lemah, tidak berguna, justru sebenarnya merupakan bakat langka yang berpotensi menjadi yang terkuat. Setidaknya itulah yang dialami bocah berusia 6 tahun bernama Tang San dalam animasi berjudul Soulland. Versi live actionnya pernah dibahas di channel ini beberapa bulan yang lalu, dan banyak yang request untuk sekalian dibahas juga versi Donghua-nya yang dikatakan masih jauh lebih seru. Pada awalnya saya menolak karena berpikir pasti akan membosankan karena ya plot ceritanya pasti sama saja. Namun setelah kemarin saya maraton seriesnya yang masih berlanjut, ternyata memang banyak hal menarik yang dibuat berbeda dari versi live actionnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas plot ceritanya terlebih dahulu. Tetapi meski series ini sudah dirilis lebih dari 3 tahun yang lalu, saya akan tetap memberi peringatan keras spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menontonnya. Jadi ceritanya gini. Diceritakan ratusan tahun silam ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama Tang San. Di usianya yang masih tergolong muda, ia telah berhasil menguasai berbagai macam teknik bela diri tingkat tinggi. Beberapa di antaranya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun pada suatu hari ia melanggar hukum sektenya dengan menyelinap ke perpustakaan rahasia dan mempelajari teknik terlarang. Alhasil ketika ia ketahuan, ia pun dikejar habis-habisan oleh para tetua sekte yang ingin membunuhnya. Dari menyusuri hutan hingga tiba di sebuah tebing curam yang disebut sebagai lembah iblis. Karena sudah terpojok, ia pun menjatuhkan dirinya ke dasar jurang, namun dengan senyum di wajahnya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Akan tetapi sesaat setelah kejadian itu, tiba-tiba ia terbangun di tubuh anak kecil berusia 6 tahun yang menandakan kalau kini ia telah terlahir kembali di suatu daerah yang disebut Dataran Daulu. Tang San kecil tinggal di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia bersama sang ayah, seorang pandai besi yang terlihat kusam dan suka mabuk-mabukan. Dalam kesehariannya, Tang San lah yang bertindak mengurus rumah serta menyiapkan makanan. Diceritakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh sang kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Pengujiannya dilakukan oleh seorang master roh bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Tang San dan anak-anak lain kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangat bervariasi jenisnya dan tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri yang memiliki kekuatan roh pelindung serigala hutan, jenis ini sangat cocok digunakan dalam bertarung. Singkat cerita, anak pertama maju untuk melihat jenis kekuatan roh pelindungnya. Dari tangan kanannya, memvisualisasikan teknik kekuatan roh pelindungnya. Dalam hal ini adalah salah satu alat pertanian, yaitu sebuah sabit. Masuk ke tes kedua untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekuatannya. Sebuah bola cahaya akan menyala terang jika anak yang menyentuhnya memiliki cukup energi roh. Namun sayangnya anak pertama ini sama sekali tak memiliki energi roh, sehingga ia dinyatakan gagal karena kekuatan roh pelindungnya tersebut tak akan pernah bisa dikembangkan. Dan kabar buruknya, sebagian besar anak-anak di desa ini memiliki kekuatan roh pelindung peralatan pertanian, namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki energi roh. Dijelaskan tanpa energi roh, mau berlatih sekeras apapun dan menggunakan metode apapun maka akan sia-sia. Dengan kata lain, mereka tak akan pernah bisa menjadi seorang master roh. Sampai akhirnya kini hanya tersisa Tang San sebagai anak terakhir yang akan mengikuti tes. Dari tangan kanannya, ia menunjukkan jenis roh pelindung yang berbeda dari anak-anak lain, yakni rumput biru perak. Tapi anehnya di saat yang bersamaan, ia juga membangkitkan roh pelindung lain di tangan kiri berwujud sebuah palu. Namun ia lebih memilih menyembunyikannya dan hanya menunjukkan roh pelindung di tangan kanannya saja. Sayangnya Suyanto malah mengatakan kalau rumput biru perak adalah jenis roh pelindung yang jauh lebih tidak berguna daripada alat pertanian. Oleh karena itu, Suyanto enggan melanjutkan Tang San ke tahap kedua karena sudah pesimis kalau Tang San tak akan punya energi roh dengan jenis roh pelindung selemah itu. Akan tetapi, Tang San tetap bersikeras agar diizinkan untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan benar saja, saat Tang San menyentuh bola bercahaya itu, seketika sinar yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan yang menandakan kalau Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan spesial, namun sang master roh masih pesimis mengingat roh pelindung rumput biru perak memang benar-benar lemah dan tak pernah ada sejarahnya bisa berkembang terlalu jauh. Setelah ujian usai, Pak Kepala Desa memberikan kabar baik bahwa Suyanto meninggalkan undangan kepada Tang San untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Sesampainya di rumah, ia kemudian memberitahukan kepada ayahnya dan meminta izin untuk mendaftar di akademi tersebut yang akan diadakan 3 bulan lagi. Namun sayangnya sang ayah dengan tegas menolak tanpa memberikan alasan yang jelas.
Masih belum menyerah, Tang San mencoba untuk membujuk ayahnya dengan menunjukkan kekuatan roh pelindung ganda miliknya, yang salah satunya berwujud sebuah palu yang diketahui bernama Palu Huo Tian. Setelah melihat putranya mewarisi roh pelindung rumput biru perak mendiang ibunya serta palu Huo Tian miliknya, sang ayah pun memulai mempertimbangkan keinginan Tang San tersebut. Dari sini kita pun mengetahui masa lalu dari ibu Tang San yang gugur dalam perang di masa lalu serta sosok ayah Tang San yang ternyata bukan orang sembarangan. Singkat cerita, ayah Tang San berubah pikiran dan mengizinkan Tang San untuk masuk ke akademi tersebut. Namun Tang San harus berjanji untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau ia memiliki roh pelindung Palu Huo Tian. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Tang San dengan ditemani Pak Kepala Desa pergi ke kota Nauding untuk mendaftarkan dirinya ke akademi tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat juga seorang gadis kecil pemilik roh pelindung kelinci merah muda bernama Xiaowu yang juga hendak ikut mendaftar. Kembali ke Tang San, akhirnya sampailah ia di gerbang masuk akademi. Namun penjaga gerbang di sana tidak mengizinkannya masuk karena tidak percaya dengan Tang San dan kepala desa yang terlihat sangat miskin. Bahkan undangan yang dibawa Tang San pun ia lempar karena menganggap kalau undangan tersebut adalah undangan palsu. Tang San yang sangat kesal karena sudah diremehkan memukul si penjaga gerbang hingga ia terlempar. Ketika perkelahian semakin serius, datanglah salah satu guru akademi yang diketahui bernama Master Xiao. Kemudian Master Xiao memastikan kalau undangan yang dibawa Tang San adalah undangan asli, sehingga ia mengizinkannya untuk masuk. Dijelaskan kalau Master Xiao ini adalah guru yang sudah tidak mengajar. Kegiatannya sehari-hari adalah melakukan penelitian dan menguji berbagai macam teori mengenai kekuatan roh pelindung. Seperti mempelajari tentang kelemahan dari tiap-tiap jenis roh pelindung, bagaimana metode paling efektif untuk mengembangkannya, dan masih banyak lagi. Bahkan hanya dengan sekali melihat undangan milik Tang San di mana tertulis jenis roh rumput biru perak dan energi roh penuh, ia langsung bisa menyimpulkan kalau Tang San ini pasti memiliki roh pelindung ganda. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar yang cukup masuk akal berdasarkan penelitian dari Master Xiao, Tang San pun menjadi sangat mengaguminya. Ditambah lagi Master Xiao mengatakan bahwa Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang master roh terhebat di masa depan. Hingga akhirnya Tang San berlutut dan meminta agar Master Xiao bersedia menjadi gurunya. Singkat cerita, setelah pembicaraan mereka, Tang San pun diantar menuju ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Namun di sana Tang San mendengar para petugas TU justru menertawai dan memandang rendah Master Xiao. Menurut mereka, Master Xiao hanyalah badut akademi yang kegiatannya cuma mengarang teori-teori aneh. Satu-satunya alasan mengapa guru Xiao masih dihormati hanyalah karena ia merupakan teman dekat dari kepala akademi saja. Meskipun sudah mendengar semua ejekan itu, Tang San tak sedikit pun menurunkan kekagumannya kepada Master Xiao karena Master Xiao satu-satunya orang yang mampu mengetahui kalau dirinya memiliki roh pelindung ganda. Hal ini jelas membuktikan kalau ia memanglah guru yang sangat hebat. Sesampainya ia di asrama, Tang San langsung mendapatkan serangan dari seorang anak bernama Waseng, ketua dari asrama laki-laki di kamar 7. Namun dalam sekejap Tang San dapat mengelak dan mengalahkannya. Hal ini membuat semua anak-anak kagum dan menobatkan Tang San menjadi ketua berikutnya sesuai aturan yang mereka berlakukan. Selang beberapa waktu datanglah Xiaowu, gadis kelinci yang sempat kita lihat sebelumnya datang bersama dengan Tang San. Masih dalam rangka memperebutkan siapakah yang lebih pantas menjadi bos sesuai aturan yang berlaku, akhirnya mau tidak mau mereka pun mulai bertarung. Pertarungan mereka pun berjalan sangat sengit. Dengan lincahnya, si gadis kelinci bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan Tang San. Ia menggunakan sebuah teknik unik gerakan tubuh yang sangat fleksibel. Dalam pertarungan singkat itu, Tang San pun dibuat kalah telak dengan catatan ia masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tetapi itu saja sudah cukup membuatnya sangat terkesan, mengingat teknik unik yang bahkan belum pernah ia lihat di kehidupannya di masa lalu. Dengan kemenangannya ini, Xiaowu pun menjadi bos baru. Para anak laki-laki secara sukarela menawarkan selimut mereka, namun Xiaowu malah lebih memilih selimut Tang San yang cukup besar untuk bisa digunakan berdua. Ketika mereka pergi ke kantin, beberapa anak lain mengajak kelompok Waseng. Ternyata di akademi ini beberapa tingkat asrama dibagi berdasarkan status sosial. Adapun anak-anak orang kaya yang mendapatkan tempat VIP seperti hotel. Sedangkan asrama milik Waseng hanyalah asrama biasa untuk anak-anak miskin. Xiaowu yang kesal sempat ingin memulai keributan, namun beruntung berhasil dicegah oleh Tang San. Keesokan harinya, secara pribadi Tang San menemui Master Xiao untuk menunjukkan roh pelindung Palu Huo Tian di tangan kirinya.
Setelah merasa kalau energi roh Tang San sudah cukup untuk bisa naik level, Master Xiao pun mengajak Tang San untuk berburu cincin roh besok. Cincin roh sendiri merupakan item spiritual yang bisa didapatkan dari membunuh siluman roh guna menaikkan level dari seorang Master Roh. Dijelaskan tanpa cincin roh mau berlatih sekeras apapun, seorang Master Roh tak akan pernah bisa naik level. Tetapi di sini Master Xiao melarang Tang San untuk menambahkan cincin roh ke dalam palu Huo Tian. Ia mengatakan kalau belum saatnya juga Tang San mengetahui alasannya. Menurutnya, saat ini akan lebih baik jika Tang San berfokus saja untuk mengembangkan rumput biru perak miliknya. Ia kembali menjelaskan mengenai tipe-tipe kekuatan roh pelindung yang bisa dikembangkan. Misalnya saja tipe binatang roh yang sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan secara langsung. Selain itu juga ada tipe alat roh yang sebagian besar berperan sebagai support. Meski tak jarang juga berbagai peralatan dikembangkan untuk bisa dijadikan senjata yang mematikan. Sementara untuk Tang San sendiri, Master Xiao lebih menyarankannya menjadi tipe pengontrol. Ia bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya menjadi sebuah perangkap yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tetapi yang perlu diingat dalam memilih siluman roh juga tak boleh sembarangan, karena harus ada kecocokan dengan jenis roh pelindungnya. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh yang berakibat pada gagalnya naik level. Singkat cerita, besoknya mereka pergi ke hutan berburu, suatu wilayah di mana banyak siluman roh yang berkeliaran secara bebas. Dalam perjalanan, Master Xiao memberikan sebuah sabuk yang berguna untuk menampung barang-barang bawaan secara praktis. Lalu ia menjelaskan mengenai klasifikasi siluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Ada yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan seterusnya. Semakin tua umurnya, maka akan semakin kuat pula siluman roh tersebut. Dan tentunya semakin kuat seekor siluman roh, maka akan semakin sulit pula untuk ditaklukkan. Sehingga tak jarang banyak master roh yang membentuk sebuah tim hanya demi mengalahkan seekor siluman roh saja. Namun yang perlu diingat lagi bahwa seorang master roh pemula dengan level rendah, tubuhnya tak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat. Dan jika tetap memaksakan diri, maka ia bisa mati. Setelah memasuki wilayah hutan berburu, di sana terdapat banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama berburu siluman roh. Namun Master Xiao menyarankan agar tidak mempercayai siapapun di tempat seperti ini, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Lagi pula sebuah tim haruslah memiliki chemistry yang sangat baik dengan kekuatan yang saling melengkapi, bukannya sembarang tim yang dibentuk sehari jadi. Hutan berburu merupakan suatu tempat yang sangat dijaga ketat, sehingga jika ingin masuk harus memiliki ID card sebagai tanda kalau mereka memiliki izin untuk berburu. ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan secara jelas dari simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke-6 master roh legendaris. Tentu semakin tinggi tingkatan ID card-nya, maka akan semakin banyak pula wilayah hutan yang bisa mereka akses. Dijelaskan kalau ID card tertinggi hanyalah dimiliki oleh master roh dengan gelar tertinggi yang disebut gelar Dou Luo. Sesampainya di dalam, mereka pun mulai melakukan pencarian. Master Xiao mengeluarkan roh pelindungnya yang berbentuk hewan mutasi bernama Liu Shenpao. Kemampuannya adalah memiliki penciuman yang sangat tajam dan dapat melancarkan serangan kentut halilintar. Dijelaskan juga bahwa roh pelindung terkadang juga mampu melakukan mutasi, sayangnya dalam kasus Master Xiao, roh pelindungnya justru bermutasi menjadi lebih lemah. Hal inilah yang membuatnya mentok berada di level 30 dan membuatnya sering menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di akademi. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya untuk lebih jauh masuk ke dalam hutan. Sempat bertemu dengan siluman roh kucing muda berumur 10 tahun, namun belum cocok jika digabungkan dengan roh pelindung milik Tang San. Selanjutnya ada siluman roh tanaman bambu. Kulitnya sangat keras sehingga sangat baik sebagai skill pertahanan. Meskipun lumayan cocok, namun masih bukan yang terbaik untuk rumput biru perak milik Tang San. Ia menyarankan agar Tang San memilih siluman roh beracun dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Perburuan mereka pun berlangsung hingga larut malam. Sekelompok siluman serigala yang lapar mengincar mereka beruntung dapat diatasi oleh kentut halilintar dari Lao Shenpao. Namun hal ini justru memicu makhluk yang jauh lebih mengerikan untuk datang karena tergiur aroma darah yang berceceran. Makhluk tersebut adalah siluman roh yang memiliki wujud ular mandrik beracun berusia 400 tahun, juga merupakan jenis siluman roh dengan racun yang paling mematikan. Walaupun mungkin sangat cocok untuk Tang San, namun Master Xiao mengajaknya untuk melarikan diri karena menghadapi makhluk tersebut dinilai terlalu berbahaya. Lao Shenpao yang mencoba mengalihkan perhatian pun tak luput dari amukan ular beracun tersebut. Hingga saat sudah tergigit, Master Xiao bergegas untuk menariknya kembali. Sadar bahwa mereka tak akan punya kesempatan untuk kabur, Tang San pun memilih untuk menghadapinya.
kecil. Setelah melewati pertempuran yang sangat sengit, ia pun berhasil membunuh si ular Mandrik dengan menusukkan pisaunya tepat ke rahang makhluk tersebut. Selama ini banyak orang yang percaya kalau jenis roh pelindung tumbuhan hanya bisa menyerap cincin roh dari siluman jenis tumbuhan juga. Namun berdasarkan penelitian Master Xiao, ia berteori kalau hal itu tidak sepenuhnya benar. Teori-teori yang anti-mainstream inilah yang membuatnya dijuluki sebagai badut dan menjadi bahan olok-olokan. Tetapi Tang San sangat percaya dengannya dan memutuskan untuk membuktikan kebenaran dari teori gurunya tersebut. Mulailah ia melakukan proses penyerapan yang berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya penyerapan pun berhasil sehingga kini rumput biru peraknya telah berkembang menjadi rumput beracun. Namun di sisi lain Master Xiao tengah terluka karena terkena racun dari Lao Shen Pou yang semalam sempat mendapatkan gigitan dari ular Mandrik. Beruntung dengan cepat Tang San bisa membantunya mengeluarkan racun berkat ilmu yang pernah ia pelajari dari ayahnya. Setelah gurunya siuman, Tang San pun menunjukkan dirinya yang telah berhasil melakukan proses penyerapan cincin roh dan juga telah meng-unlock skill pertamanya yaitu serangan tali akar beracun dalam radius up to 50 meter. Setelah kembali ke akademi, Master Xiao yang merasa pemulihannya akan memakan waktu cukup lama sehingga untuk sementara tak bisa melatih Tang San memberikan sebuah buku yang berisi berbagai macam penelitiannya mengenai cara paling efektif untuk mengembangkan kekuatan roh pelindung. Selain itu, ia juga menyuruh Tang San pergi ke gedung cabang Akademi Master Roh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Master Roh Cilik. Dengan begitu, ia juga akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Sesampainya di gedung cabang, ia bertemu dengan Kakek Matthew dan juga bertemu kembali dengan Suyanto. Kemudian Kakek Matthew mengajak Tang San masuk ke sebuah ruangan untuk mengetes kelayakan Tang San. Hasil tes tersebut sangat mengejutkannya karena mengungkapkan kalau Tang San menggunakan siluman roh ular Mandrik sebagai cincin roh pertamanya. Padahal jenis roh pelindungnya adalah jenis tumbuhan rumput biru perak. Tang San lalu mengatakan bahwa gurunya adalah Master Xiao. Kakek Matthew pun kembali terkejut karena hal ini membuktikan kalau teori-teori yang selama ini dianggap aneh sudah terbukti benar. Dalam perjalanan kembali ke akademi, Tang San melihat orang-orang pandai besi sedang melakukan pekerjaannya yang membuat dirinya tertarik untuk bergabung. Berniat menjadikannya sebagai pekerjaan paruh waktu, ia pun lalu menunjukkan keahlian menempa besinya yang dulu pernah ia pelajari dari sang ayah. Di sisi yang lain terlihat ayah Tang San yang ternyata secara diam-diam selalu mengawasi putranya tersebut. Ia lalu pergi menemui Master Xiao dan memintanya untuk mengambil tanggung jawab menjaga dan menjadi guru pembimbing dari Tang San karena ia akan pergi dalam waktu yang cukup lama demi menyelesaikan sebuah misi rahasia. Dari sini terungkap bahwa ayah Tang San bernama Tang Hao, seorang Master Roh legendaris pemegang gelar Daoluo yang dijuluki sebagai Master Hou Tian. Sebelum pergi, ia memberikan ID card kekuasaan mutlak kepada Master Xiao yang mungkin nanti bisa berguna. Singkat cerita, satu tahun pun telah berlalu. Bersama dengan Xiao Wu, ia telah menyelesaikan tahun pertamanya di Akademi Roh. Pada libur tahunan, ia mengajak Xiao Wu mengunjungi rumahnya, namun rumahnya kosong dan terlihat sangat kotor. Kepala desa lalu menjelaskan bahwa sudah sangat lama ayah Tang San pergi meninggalkan desa. Ia menitipkan selembar surat yang berisi kalau ayahnya akan pergi dalam waktu yang sangat lama untuk mengemban suatu misi yang selama ini tertunda. Ia berjanji jika nanti Tang San sudah berhasil menjadi Master Roh yang terhebat, maka pasti mereka akan bertemu kembali. Tang San pun menjadi sangat sedih karena kini ia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bernasib sama menjadi sebatang kara, ia lalu meminta Xiao bersedia menjadi adiknya dan berjanji akan selalu melindunginya. Setelah itu, ia juga bertekad akan menjadi Master Roh yang paling kuat demi membuat bangga dan membuktikannya kepada sang ayah. Nah, itulah tadi ulasan mengenai plot cerita dari Donghua Shaolin pada 10 episode pertamanya. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam segmen baru yang akan membahas detail menarik dari tiap-tiap scene, memberikan opini, dan penilaian pribadi. Tentunya dalam pembahasan kali ini sedikit banyak akan saya bandingkan dengan versi live action-nya yang sudah saya bahas di beberapa bulan yang lalu. Secara garis besar, premis yang diambilnya pun identik, yaitu kisah seorang anak berbakat yang masuk ke dalam sekolah supranatural. Para karakter yang ditampilkan pun juga sama meskipun terdapat beberapa perubahan dari segi sifat. Seperti Master Xiao yang lebih bersikap dingin dan misterius ketimbang versi live action-nya. Juga karakter Suyanto meski perannya sama-sama saja yaitu menjembatani Tang San untuk masuk ke akademi. Perbedaan yang paling mencolok adalah jembatan masuk ke plot cerita yang pasti sudah kalian sadari sejak awal. Yaitu menggunakan alur yang seakan dibuat mundur padahal enggak. Di mana penyajian scene di awal memperlihatkan Tang San dewasa dengan kekuatannya yang sudah sangat kuat, tiba-tiba jiwanya bereinkarnasi ke dalam tubuh kecilnya di universe yang benar-benar berbeda. Dan kerennya lagi, ia masih memiliki ingatan bahkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya.
Jelas hal ini sangat berbeda dengan versi live action-nya ya, di mana dalam tanda kutip tidak ada multiverse. Dan yang pasti kalian sadari lagi adalah plot cerita yang bisa dikatakan lebih ringan yang sangat enjoyable dinikmati oleh segala usia dibandingkan versi live action-nya. Di live action-nya, pada beberapa episode awal saja sudah mengangkat berbagai macam isu sosial dan politik seperti sosok pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya, anak pejabat yang selalu mendapatkan prioritas, bahkan konflik pemberontakan dan pembunuhan pun disajikan. Jelas hal ini tak ramah dan pasti sulit dicerna oleh penonton anak-anak. Beralih ke power scale yang diberlakukan di series ini. Uniknya, power scale tak mengacu pada satu faktor saja untuk bisa mengatakan kuat tidaknya suatu karakter, atau untuk sekedar menjawab pertanyaan, karakter A apakah lebih kuat dari karakter B. Masih sama dengan versi live action-nya, yaitu tergantung tipe kekuatan roh pelindung yang diceritakan ada yang sangat overpower dan ada juga yang sangat lemah. Meskipun beberapa kali sempat dibantah kalau itu semua tergantung pilotnya. Selain jenis kekuatan, terdapat faktor lain yang lebih jelas yaitu jumlah dan usia dari cincin roh yang dimiliki. Semakin banyak dan semakin tua usia cincin roh, maka suatu karakter akan semakin kuat. Namun ada satu faktor lagi yang berbeda dari live action-nya, adalah dengan adanya level yang mengacu pada angka pasti. Contohnya Tang San saat baru pertama kali dites oleh Suyanto berada di level 10, dan Master Xiao pernah mengatakan kalau ia berada di level 30. Sudah saya pastikan bahwa angka-angka ini pada live action-nya sama sekali tak pernah disebut. Selain adanya perbedaan alur cerita tipis-tipis, perbedaan lain adalah latar yang digunakan. Kalau di live action-nya lebih mengusung latar dari zaman kerajaan Tiongkok, di versi Donghua-nya ini lebih mengusung corak atau gaya Eropa klasik. Terlihat dari berbagai macam bangunan sampai ke outfit yang digunakan. Baiklah, mungkin itu saja. Untuk lebih detail mengenai perbedaannya dengan versi live action-nya, kalian bisa mampir ke playlist di channel ini ya.